سلم بارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل ma ja'alallahu ta'ala
takut daripada dosa. Al-insan mahrum khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Penuh kalpaan dalam hidup. Baru keluar rumah, dosa sudah kita kerjain. Masih di dalam rumah, dosa sudah kita lakukan. Apalagi sudah sampai beberapa jam dari subuh sampai sekarang. Berapa banyak dosa yang kita lakukan tidak terasa. Namun Allah memberikan kemuliaan bahwa dosa-dosa kecil itu bisa kita hapus, bisa kita hilangkan dengan cara kita melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala wa aqimi sholat wa tarafa innahar wa zulafa minal lail. Dan dirikanlah sholat itu di dua tepian siang dan juga sebagian dari malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dzalika dzikrun lil-alamin. Itu adalah peringatan buat orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawah Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan ke Syaikhani yaitu Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah ridha kepadanya. Qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna mahram bi bari ahadikum yaltaslu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darri syai'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, Nabi bersabda, apa pendapat kalian seandainya di depan pintu kalian, pintu rumah kalian ada air, ada sungai yang mengalir dan kalian mandi dengan sungai itu. Kulla yawmin khamsa marratin, sehari lima kali mandi di situ. Kata Nabi, hal yang Thank you.
sembunyi batalkan aja. Demikian juga ditunjukkan dari hadis Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang lima waktu itu dari Jumat ke Jumat, bahkan dalam satu riwayat dari Ramadan ke Ramadan, kafaratul lima bainahuma hunna, penghapus daripada keduanya dosa dosa malam pun syarikatari selama dia tidak mengerjakan dosa dosa besar. Makanya kita bersyukur nih, bersyukur kepada Allah kita bisa melaksanakan masuk ke bulan Ramadan dari Ramadan yang lalu selesai 11 bulan kita banyak melakukan dosa masuk lagi ke Ramadan. Makanya kata Nabi, Ramadan syahrul, Ramadan itu adalah inilah saatnya kita beribadah. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil kita itu dari Ramadan ke Ramadan itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu syarikatnya selama dia belum melakukan atau tidak melakukan dosa-dosa besar. Hanya kata Nabi SAW ketika dia naikkan asmimbar, ada amin yang diucapkan. Ada tiga amin. Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fa'ata fadakhlan. Jadi malaikat Jibril berdoa, Nabi disuruh aminin. Dalam aminnya salah satu doa, barang siapa yang mendapati dirinya sampai kepada bulan suci Ramadan, kemudian dia belum diampuni dosanya, dia masih punya dosa besar, dia belum bertobat kepada Allah, dia belum minta ampun kepada Allah, lalu di bulan Ramadan dia meninggal dunia, padahal mana? Bukan surga yang dia dapat, tapi dia masuk ke dalam neraka. Fa'ala Allah, bukan ditepikan ke dalam neraka, malah dijauhi. Kenapa? Karena dia banyak melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk ke bulan Ramadan kita minta ampun kepada Allah. Dari Rajab itu sudah ampun. Rabbi firli warhamni wadud alayya mita Allah, diampuni dosanya dan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta tobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita mau Ramadan dan dua bulan sebelumnya kita lakukan itu. Kenapa? Takut ketika masuk bulan Ramadan dosa kita belum diampuni dan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berbahaya. Wa'an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salatin ya bani Adam qumu ila diraikum allati awqadtumuha fa'tuha. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang selalu memanggil-manggil indah kuli sholatin pada saat akan masuk waktu sholat. Pada waktu sholat ini malaikat manggil-manggil. Apa manggilnya? Ya Bani Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, kumu ila minarabikum ala kabut tumuha, datangi api-api kamu yang kamu nyalain, fatiha, kemudian matiin. Apa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan api di sini adalah dosa-dosa yang kita kerjain. Kita datang dengan dosa, waktu sholat tiba kita hapus dosa kita. Kenapa? Karena kita datang di panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat kita diterima oleh sehingga nanti pada saat kita wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Thank you.